uji coba kepada tukang pijit paling handal, paling mantep katanya ya. Paling bagus katanya di Lukutan, Sungsungan. Katanya paling bagus itu berapa tahun? 14 tahun berprofesi sebagai tukang pijit. Setelah itu malam ini kan saya terapi dengan metode Banyurip. Bagaimana komentarnya? Menjawab sendiri, silakan. Yuk. Gimana Pak Sabdan setelah diterapi Banyurip hasilnya? Cukup apa? Berapa persen dari sakitnya? Silakan dijawab, boleh dari kepala, punggung, pinggang, dada, perut, tangan. 100%. Ya semuanya enteng. Coba ngapi itu enteng, ringan ya, semuanya. Kepala, pusing, mata, terus dada, terus punggung, pinggul, tangan, enak. 100% alhamdulillah. Ini tukang pijet profesional Pasongsongan selama 14 tahun. Terima kasih, mudah-mudahan cepat sembuh dan seterusnya sembuh, diberkahi Allah, diberi panjang umur, dapat rezeki yang banyak. Komentar sedikit aja, silakan komentar saja. Komentarnya. Mau menyampaikan apa tentang itu tadi Pak, silakan. Yuk. Bebas. Kalau sedikit itu saja. Sudah enggak sakit. Oh, tadi sakit-sakit ya. Cuma agak sakit. Walaupun tukang pijit sakit-sakit juga. Ini sakit. Ya, ini kan tidak dikompres. Ya, tidak. Iya. Yang terapi enteng semua. Iya, jadi demam ini. Demam enteng, ringan. Mata sudah terapi gimana? Terang. Terang. Kepala gimana? Ringan? Tidak cepat. Oh ya wes, oke. Jadi komentarnya ada? Sudah? Iya. Cukup. Menurut sampean metode Banyurip ini bagus enggak? Bagus. Benar. Jempol satu atau jempol empat? Satu. Enggak dua? Iya. Satu aja? Jempolnya dua, ya satu, ya enak.